تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhkan diri kita dari seluruh larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketakwaan didefinisikan oleh seorang pemuka tabi'in, Talaq ibn Habib, murid sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketakwaan adalah al-amalu bi ta'atillah ala nurin min Allah raja'a thawabillah. Ketakwaan itu mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, di atas Al-Qur'an dan sunnah dengan mengharap pahala dari Allah. Wa tarku ma'asillah, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu Al-Qur'an dan sunnah. Makhafata adzabillah, karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Adz-Dzahabi ketika membawakan definisi ketakwaan yang ditulis oleh Talaq ibn Habib rahimahullahu taala ini, beliau berkata, qultu, komentar saya, abada wa aujas. Ini adalah definisi yang indah dan ringkas. Fala taqwa illa bi amalin, tidak ada ketakwaan tanpa amal saleh. Wala amala illa bitarawin minal ilmi, dan tidak ada yang namanya amal saleh kecuali dengan menuntut ilmu. Wal ittiba, dan mengikuti Rasulullah SAW. Wala yanfa'u dhalika illa bil ikhlasi lillah, dan semua itu tidak bermanfaat kecuali dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dengan kata lain, tidak mungkin orang itu menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu yang diamalkan. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia paham terhadap agama. Oleh karena itu beruntunglah kita
yang meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar ilmu agama. Ilmu yang bisa jadi hanya sekedar ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu sharaf yang mempermudah kita untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ilmu yang langsung menjelaskan tentang amalan-amalan yang harus kita kerjakan dan bagaimana cara mengerjakan. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Karena ilmu yang seperti inilah yang wajib kita tuntut. Karena setiap kalimat ilmu dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu dan amal sekaligus. Ilmu yang diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan bukanlah bagian dari ilmu yang bermanfaat. Ketika berbicara tentang hidayah, para ulama kita membagi hidayah itu menjadi dua. Ada namanya hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah berupa petunjuk dan penjelasan yang bisa dipelajari, bisa dihafalkan dan dipahami. Tapi yang sering dilupakan adalah hidayah taufiq. Hidayah taufiq yang merupakan kecondongan hati. Dan kita disebut mendapat hidayah kalau kita mendapatkan dua bagian dari hidayah. Jika kita tahu ilmunya, namun kita tidak mengamalkannya, artinya kita belum mendapatkan hidayah yang sempurna. Apalagi kalau kita beramal tanpa tahu ilmunya, itu bukan hidayah sama sekali, akan tapi kesesatan. Beruntung bagi kita semua yang mulai mengoreksi diri sendiri, mengoreksi amal-amal dan keyakinan-keyakinan kita, pemahaman-pemahaman kita tentang sesuatu yang merupakan bagian dari agama ini. Apakah sudah sesuai dengan firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Sudah sesuaikah dengan firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan dan ancaman. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian miliki ilmunya, yang tidak ada keterangannya di dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal basara was والسمع والفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mengikuti sesuatu yang bukan atau yang tidak kita miliki ilmu. Jemaah sidang sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita tidak mau menjadi seperti orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kelima. Masalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfar. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat, diturunkan di tengah-tengah mereka kitab Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, tidak mengamalkan isi dari Taurat tersebut, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Bisa masalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Amat buruklah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya permisalan ini adalah permisalan yang sangat buruk bagi orang-orang yang sudah diturunkan di tengah mereka Alkitab, namun mereka tidak mempelajari dan tidak mengamalkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka ini bukan orang yang diberi petunjuk, walaupun diturunkan di tengah mereka Alkitab, tapi mereka pada hakikatnya tidak mendapatkan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ini sebagai orang-orang yang zalim. Sudah ada di tengah mereka Alkitab dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya mereka hormati, yang semestinya mereka pelajari, yang semestinya mereka amalkan. Namun dibiarkan begitu saja, dicuekin, dan lebih mementingkan urusan dunia dan ilmu-ilmu dunia daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala pencipta mereka. Ikhwan fillah azzani Allah wa iyyakum, jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang yang ragu belajar ilmu agama, ragu mengamalkan ilmunya karena takut disebut sok alim, takut dihindari oleh teman-temannya. Padahal sok alim itu lebih baik daripada sok kafir, daripada sok berbuat kemaksiatan, daripada mendekatkan diri atau mencontohi orang-orang yang terjerumus dalam kehidupan dunia ini dengan kenikmatan-kenikmatannya yang menggoda. Mungkin terlihat orang-orang yang seperti ini kekurangan teman di mata orang lain. Akan tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69, "Wa may yuti'illaha war rasula," barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim, maka mereka itu akan bersama-sama dipertemankan dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Teman antum adalah para nabi, wasiddiqin, dan para siddiq, wasyuhada, dan para syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Teman yang didapat oleh orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang buruk. Teman yang diharapkan oleh mereka, orang-orang yang tidak bertakwa, adalah orang-orang yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya di dunia maupun di akhirat. Akan tapi teman orang-orang yang bertakwa adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang saleh yang dijanjikan sorga oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga orang yang tidak mau belajar ilmu karena mereka menyangka bahwasanya agama ini akan membawa kesusahan hidup untuk mereka. Sulit mendapat rezeki, mendapat pekerjaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam firman-Nya di surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengadakan bagi mereka jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki bagi mereka dari jalan yang tidak dia sangka. Wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang mengambil jalan ini dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tawakal itu sendiri sudah cukup untuk dia. Inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan ketetapan-ketetapannya, kehendaknya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
Antum mau jadi orang soleh, bertakwa, atau orang-orang yang tidak soleh, tidak bertakwa, semuanya sudah ditentukan bagiannya di dunia. Tidak ada orang di dunia ini akan semakin kaya karena dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru sebaliknya, Allah tidak menjanjikan jalan keluar bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Tapi bagi orang yang bertakwa, Allah janjikan bagi mereka jalan keluar. Allah tidak menjanjikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang yang tidak bertakwa. Tapi bagi orang yang bertakwa dijanjikan hal tersebut. Justru menjadi orang yang mengamalkan ilmunya, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya, akan mendatangkan banyak rezeki dan kemudahan dalam kehidupan. Sebagian orang tidak ingin belajar ilmu dan mengamalkan ilmunya karena dia takut akan kehilangan kesenangan di dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, ala ingatlah, inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran di dalam hati mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa justru di dalam ayat ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan kesedihan. Artinya dia akan bergembira, bersenang ria. Bukan hanya di dunia, karena di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhir. Bagi mereka itu berita gembira di kehidupan dunia ini maupun di kehidupan akhirat. Para pelaku kemaksiatan tidak dijanjikan sebegini baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru yang kita lihat para pelaku kemaksiatan, orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ditimpa banyak kesedihan, kesusahan, musibah-musibah. Walaupun terlihat mereka kaya raya, walaupun terlihat mereka mentereng, sombong ke sana kemari, akan tapi pada dasarnya mereka ini adalah orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran dan kesedihan di dalam hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihim waqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Untuk membangun ketakwaan di dalam diri kita semuanya, mari kita mulai meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an yang ada di tengah-tengah kita semua. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mudah kita dapatkan. Kita hadiri majelis-majelis pengajian sehingga kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah dari apa yang kita lihat dalam kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat kita ini. Harapannya dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa membangun rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang demikianlah al-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bisa membangun rasa takut di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang paling berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Lau ta'lamuna ma a'lam," seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, "la dhahiktum qalilan," niscaya kalian akan sedikit tertawa, "wala bakaitum katsiran," dan niscaya kalian akan banyak menangis. Dan jangan lupa, di setiap upaya kita harus kita sertai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan diajarkan, dituntun dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Walaupun beliau memiliki ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Jibril kepada beliau. Semua ilmu agama, agama Islam ini beliau tahu. Dan beliau bisa mempraktekkannya dengan cara yang paling benar dan paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat yang ke-114, "Fata'alallahul malikul haq," Maha tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya. "Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaik," dan janganlah kamu tergesa-gesa membacakan Al-Qur'an sebelum disempurnakan wahyunya kepadamu. "Min qabli ay yuqda ilaika wahyi wa qur rabbi zidni ilma," dan berdoalah, "wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu agama." Pada akhirnya marilah kita berselawat kepada junjungan kita yang telah mengajarkan kepada kita segala macam kebajikan dan kebaikan yang bisa mengantarkan kita ke sorganya Allah Subhanahu wa taala, dan telah mewanti-wanti kita dari segala macam keburukan yang bisa mencampakkan kita ke dalam neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وأوطان جميع المسلمين. وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ودلهم على توحيدك ودلهم على اتباع سنة نبيك ودلهم على كل خير يا رب العالمين. اللهم آمنا يوم تفزع الخلائق. اللهم آمنا يوم تحشر عبادك. اللهم آمنا يوم القيامة يا رب العالمين. واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.